baru pertama kali ke sini. Kesannya gimana? Pertama kan lihat di apa ya, di pesawat tuh bagus banget emang pemandangannya, dari gunungnya, terus pulau-pulaunya, terus juga pas nyampe tanggapan dari masyarakat yang ada di sini sih emang apa ya, termasuk baik banget gitu kan, negor, nyapa gitu sih. Nah, melihat sekarang ini kan kamu udah tiba di sini, juga sebelumnya kan kamu mungkin dengar isu-isu atau kabar bahwa terkait dengan keamanan, juga bagaimana kondisi di sini, kamu antisipasinya atau langkahnya seperti apa? Antisipasinya dari keamanan paling ngikutin peraturan-peraturan di sini, dan kita yakin juga keamanan buat atlet sendiri kan pasti udah dijagain banget. Ini kan PON kedua kamu ya, sebelumnya di Jabar dan sekarang di Papua. Ini apa target khusus dari seorang Ruseli melihat dengan peta persaingan tadi dan juga sekarang kondisi di tengah pandemi bertanding? Target pribadinya sih emas, nggak beregu, nggak perorangan, targetnya emas sih. Jadi emang juga dari DKI Jakarta sendiri menargetkan itu ya? Iya, dari DKI sendiri ya targetnya pasti emas. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.